Buka mata, pasang telinga. Apa kabar Sobat Channel? Pada kali ini kita akan membahas sesuatu yang paling banyak digunakan oleh warga-warga baik di Indonesia maupun di luar negeri. Apa itu? Namanya adalah media sosial. Tentu pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Makanya kita perdalam dulu, kita perjelas dulu apa itu media sosial. Media sosial adalah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi, baik jarak jauh maupun jarak sedang. Proses interaksi antara user satu dengan yang lain itu bisa terjalin di media sosial. Nah, media sosial apa saja yang layak atau biasa digunakan oleh orang-orang pada zaman sekarang? Nah, yang pertama itu yang paling mendominasi tentunya adalah Facebook. Facebook ini adalah jenis media sosial yang pertama ada dan paling sering digunakan, di mana paling banyak digunakan di seluruh penjuru dunia. Menurut sumber dari Wikipedia, bahwa pada tahun 2017, jumlah member Facebook telah mencapai sampai dengan 2 miliar. 2 miliar lebih pengguna pada saat itu. Terbayang oleh Anda, untuk saat ini di tahun 2021 hingga ke depan, entah bertambah beberapa kali lipat lagi. Nah, tentunya ada pesaing kedua yang muncul, yaitu adalah YouTube. Di zaman pandemi ini, YouTube adalah menjadi salah satu bagian media sosial yang banyak diperhatikan oleh berbagai lapisan masyarakat. Dan banyak orang menghabiskan waktu untuk bermain-main dengan media sosial ini. Nah, salah satunya baik sebagai penonton ataupun sebagai kreator-kreator yang mengisi konten-konten yang ada di YouTube tersebut. Yang ketiga adalah Instagram. Instagram masih berlayar di kancah masyarakat untuk menjadi eksis sebagai media sosial yang banyak digemari. Terutama bagi pengguna-pengguna di Indonesia. Dengan total pengguna mencapai 61 juta orang dengan rata-rata usia yang aktif menggunakan platform dari Instagram ini. Nah, kelebihan dan fitur yang dimiliki oleh Instagram ini terletak pada Instagram Story. Tahu pasti dong Instagram Story, Feed, dan IGTV yang lagi booming banyak di media sosial Instagram ini. Nah, yang ketiga ada LinkedIn. LinkedIn ini adalah salah satu media sosial jejaring yang menyampaikan informasi dan komunikasi seputar lowongan kerja. Tentunya semakin bertambah tahun, maka semakin bertambah pula lulusan-lulusan dari siswa-siswa baik sekolah SMK ataupun SMA ataupun aliyah dan lain sebagainya. Dan mereka langsung fokus mencari kerja dan banyak mengakses dari sosial media ini. Dan yang gak kalah juga media sosial yang kelima, yaitu adalah Twitter. Twitter juga termasuk ke dalam salah satu media sosial yang paling sering digunakan di Indonesia dan dunia. Twitter terkenal dengan fitur thread-nya, yang dimana Anda dapat memposting berbagai hal untuk dilihat oleh teman maupun untuk user publik atau umum. Selain itu, Twitter ini dapat memanfaatkan strategi pemasaran melalui platform di Twitter ini. Misalnya, dengan melihat berita atau informasi yang sedang tren, maka Anda dapat mengulas hal tersebut dan dapat dijadikan sebagai bahan konten yang menarik untuk dibaca. Nah, yang keenam, media sosial yang biasa digunakan tentunya adalah WhatsApp. Platform media sosial ini paling sering digunakan untuk membantu kebutuhan bisnis, di mana aplikasi ini banyak ditemukan di berbagai perangkat mobile yang Anda gunakan.
Mungkin Anda semua tidak bisa memungkiri bahwa hampir setiap orang yang ada di Indonesia maupun di dunia pasti telah memiliki namanya kebutuhan handphone Android. Di mana menurut survei 99% handphone Android itu di dalamnya sudah ada media sosial WhatsApp. Nah, dari berbagai jenis media sosial tersebut, tentunya ada berbagai dampak-dampaknya. Terutama pertama pastinya ada dampak positif, yaitu diantaranya satu, meningkatkan keuntungan dari penjualan produk. Media sosial ini bisa dibagi sebagai sarana berniaga atau jual beli. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi. Kredibilitas perusahaan dapat diukur dari seberapa besar dan banyaknya sebuah perusahaan memberikan layanan dan produk yang berkualitas dan dibutuhkan tentunya oleh customernya. Dengan memanfaatkan media sosial, dapat menyusun profil perusahaan untuk membantu produk penjualan dan pemasaran barang atau jasa tentunya. Yang ketiga adalah menjalin kerjasama bisnis yang sangat luas. Semakin kredibilitas Anda meningkat, semakin timbul banyaknya relasi dan jaringan yang terhubung secara cepat melalui aplikasi media sosial ini. Teman-teman, selain dampak positif juga ada pula dampak negatifnya. Perhatikan, dampak negatif yang pertama adalah banyak orang yang memanfaatkan media sosial ini dengan tingkah-tingkah yang salah. Di antaranya, yang pertama, banyak orang pengguna media sosial yang memperkenalkan produk yang tidak sesuai atau palsu. Orang bilang tipu-tipu. Nah, itu salah satu menjadi dampak negatif. Kita harus selalu action untuk selalu menanggapi agar kita tidak mudah tertipu dengan produk-produk palsu. Yang kedua, yaitu banyak pengguna media sosial yang sering menyebarkan berita atau informasi tidak benar atau hoax. Nah, kita sebagai pengguna media sosial harus bisa memilih agar kita tidak terkena isu-isu yang tidak benar tersebut. Yang ketiga, ini yang sering terjadi itu menimbulkan persaingan yang tidak sehat, baik dalam perniagaan ataupun promosi-promosi lainnya. Nah, selain daripada itu, kita juga mengenal namanya manfaat penggunaan media sosial. Yang pertama, manfaatnya itu tentunya bagi kita mudah mendapatkan informasi secara aktual atau cepat dan tepat. Yang kedua, mampu berkomunikasi secara real time tanpa menunggu waktu berikutnya. Di hari itu, maka langsung hari itu kita bisa komunikasi. Yang ketiga, tentunya meningkatkan brand. Nah, ini dapat sebagai salah satu media promosi tentunya. Dan yang paling terakhir yaitu diantaranya adalah meningkatkan traffic peringkat pencarian. Dan juga tentunya membangun relasi yang cepat dan luas. Nah, teman-teman, kesimpulan dari materi media sosial ini tentunya media sosial merupakan media daring online yang digunakan untuk proses interaksi, komunikasi, menyampaikan informasi tanpa batasan ruang dan waktu yang dapat dilakukan oleh setiap orang, tentunya pengguna media sosial tersebut. Dan jenis-jenis media sosial ada banyak, diantaranya tadi ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan media sosial ini sendiri dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif, di mana kita harus dapat memilah keduanya.
agar kita tidak sampai salah untuk melangkah dan menggunakannya. Nah, mungkin itu saja dari kesempatan kali ini. Ingat, buka mata, pasang telinga. Sampai ketemu di berikutnya.